Patung Bunda Maria ditutup terpal, dianggap mengganggu agama lain. Viral di media sosial penutupan patung dengan terpal berwarna biru. Diketahui bahwa patung yang ditutup terpal tersebut adalah patung Bunda Maria. Narasi dalam video tersebut mengungkapkan penutupan patung Bunda Maria dengan terpal itu terjadi di rumah doa Sasana Adi Rasa Yakobus di Degolan, Kelurahan Bumirejo Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Informasi beredar menyebutkan penutupan patung Bunda Maria itu merupakan tindak lanjut atas kedatangan ormas Islam yang datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat atas ketidaknyamanan sebagian warga dengan keberadaan patung Bunda Maria. Penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo yang berada di rumah doa itu pun dianggap mengganggu umat Islam yang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Barokah menjelang Ramadan 2023. Dalam video viral yang beredar dinarasikan penutupan patung Bunda Maria itu dilakukan oleh anggota Polsek Lendah Bumirejo Kulon Progo Rabu 22 Maret 2023 lalu. Menanggapi video viral penutupan patung Bunda Maria dengan terpal diduga karena desakan ormas salah satu agama, warganet pun merasa panas. Apalagi alasannya diduga karena keberadaan patung dianggap mengganggu ibadah agama lain. Di sisi lain, Kapolres Kulon Progo AKBP Muharoma Fajarini melayangkan permohonan maaf karena kekeliruan yang dilakukan anggota terkait video viral penutupan patung Bunda Maria menggunakan terpal. Ia meluruskan bahwa penutupan itu merupakan inisiatif dari pemilik rumah doa karena perizinannya dalam proses pengurusan, serta bangunan yang baru dibangun Desember 2022 lalu masih dalam proses penyelesaian.